YouTube, what up? Sekarang dah dekat pukul 8 dan aku nak caw balik. Aku buat vlog kat rumah aku hari ni sebab aku nak caw balik cepat. Aku nak dinner dengan wife aku. Kita nak makan kat luar, rumah tak ada gas. Oh, gila lah. Wah, baru sampai rumah. Pukul 9 lah. Satu hari lebih kurang 45 minit. Aku datang motor hari-hari. Okay guys, kita orang nak gerak pergi ke apa tempat orang ni? Apa tempat orang ni? Apa-apalah. Hari tu aku nak kenang kat benda lah ni. Kat apa perut? Tingkat 3. Apa tengok sini? Tengok TV. Ha? Ya, yeah. Kenang kat benda ni. Pergi ke bawah. Okay, sekejap lagi jumpa. Wah, aku lupa nak cakap. Aku tak vlog daripada pagi sebab aku malas. Dan lagi satu, aku tak ada konten daripada pagi. Apa benda aku nak cerita pun tak ada benda aku nak cerita daripada pagi. Kerja aku tak banyak hari ni. Aku just meeting pagi tadi. Ya, yeah. Basically itu je lah. Oh, ada sketch. Sekejap lagi aku orang sigar. Orang balik daripada makan pun. Nanti kejap lagi kita jumpa eh. Kau dah sampai ke tempat makan. Kenapa belum order makan lagi? Baru order air. Sebab lama dekat restoran bikin panas. Masa 3 calam. Malam ni aku makan nasi goreng lana. Apa yang? Ambil untuk cincau suam. Nice low ice. Bukan cincau suam, cincau manis. Haa, cincau manis katanya. Tak tahu lah tu. Makan nasi goreng lana. Dia punya selalu orang buat nasi goreng lana, dia main letak dia, dia punya kuah dia. Kuah dari nasi. Yang ni nasi dia kembang. Sedap. So kali ni aku makan tak sedap sebab dia tak tepi sikit. Dah makan tu, belum makan. Tak guna tu kan? Nampak macam sedap tau. Mungkin sedap. Tak tahu sedap macam mana. Sudu tu jatuh. Aku rasa sikit. Sedap tu. Nasi tu. Sedikit masin. Tapi rasa kuah ni cukup makan. Masin mungkin sebab kicap dulu. Tak rasa yang jemput makan. Sorry, jemput tengok. Hey yang kita orang berhenti kejap nak beli burger dengan ambil air. Dah ambil air dekat air RO. RO water. Balik. Ya, ya. Itu lampu dia. Aduh. Ya, ini saja ni. Ya. Siap. Kau ingin aku terlupa nak cakap. Tadi kat sebenarnya bodoh lah apa dia cakap. Aku nak cakap. Kita cakap apa? Itulah. Tadi sebenarnya aku nak tunjukkan korang apa yang aku buat sketch masa meeting kan. Masalahnya buku sketch tu dekat office. Aku ada dua buku sketch. Satu buku sketch kat office kecil, satu buku sketch kat rumah besar. Jadi yang aku lukis hari tu dekat office. Jadi aku tak bawa balik. Lupa. Tak dapat lah punya kat korang. Ada anak kucing. Miam, miam, miam. Meriah. 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 Panggil anak dia. Anak dia baru lepas bergerak. Aku dah balik rumah. Korang beli burger tadi. Korang makan kat rumah sambil tengok cerita Detective Vampire. Vampire Detective. Vampire Detective. Aku tak selalu layan Korea. Tapi this time aku kena layan. Sebab tak ada benda lain nak buat kat rumah.
cerita dia mula-mula tak menaik lah. Episod 1, 2, 3 sampai 6 tak berapa menaik lah. Ini episod 7, 8 ni rasa tak menaik lah. Misteri dia makin lama makin terungkai. Just nice lah. Kalau korang ada masa, korang pun boleh tengok benda ni. Sebelum ni kita orang tengok cerita Katie dah habis. So drama seterusnya adalah Vampire Detective ni. Kecil lah. Okay lah, itu sahaja untuk vlog hari ni. Tak banyak sangat pun nak bercerita. Just cerita journey hari ni je. See you tomorrow. Bye. Bye guys.